Padat yang terbuat dari kayu. Episode 22 untuk teman-teman kelas 1. Halo teman-teman, selamat pagi. Apa kabar semua? Berjumpa lagi dengan aku, Ririn. Aku mau tanya deh, hari ini hari apa ya teman-teman? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, atau Minggu? Betul, kalian pinter-pinter deh. Oh iya, kalian sudah berolahraga belum? Setiap pagi sebaiknya kalian berolahraga ya, supaya badan kalian menjadi sehat dan kuat. Seperti aku yang pagi ini bermain bola. Biasanya setelah olahraga aku mencatat apa saja yang aku lakukan. Tadi selain aku berjalan mengelilingi bola, aku juga lari dan menendang bola. Aku mau olahraga lagi ya. Hai, aku sudah mandi dan makin segar setelah tadi berolahraga. Oh iya, sebelum memulai kegiatan, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Teman-teman, kalian tahu tidak lapisan pensil ini terbuat dari apa? Pensil ini kuat dan keras. Iya benar, pensil ini terbuat dari kayu. Tapi sebelumnya aku mau tanya nih, benda padat itu apa sih? Iya betul, benda padat adalah benda yang bersifat kuat dan keras. Nah, kalau benda padat yang di sekitarku yang terbuat dari kayu, apa saja ya? Iya, pensil ini tadi sudah disebutkan. Lalu, apa lagi? Kursi yang aku duduki, meja belajar, dan masih banyak lagi ya. Nah, pensil, kursi, dan meja adalah contoh benda padat yang terbuat dari kayu. Kayu itu berasal dari pohon dan biasanya berwarna coklat. Nah, aku kan sudah menyebutkan benda padat dari kayu yang ada di dekatku. Sekarang, coba kalian sebutkan di hadapan orang tua dua benda padat dari kayu yang ada di sekitar kalian. Lakukan dengan santun dan percaya diri ya. Hai teman-teman, ini kucingku. Namanya si Empus. Empus ini seperti pus yang ada di cerita Wally ingin melihat dunia ya. Hayo, kalian ingat tidak cerita Wally ingin melihat dunia? Sudah ingat belum? Kalau belum, yuk kita jawab sama-sama
pertanyaan dari cerita Wally ingin melihat dunia, supaya kita bisa menceritakannya kembali kepada ayah dan ibu. Coba kalian ingat-ingat lagi benda apa saja yang dibawa Pus ke rumah. Kerang, daun, terus apa lagi? Iya, ada koin juga. Ketiga benda itu yang dibawa Pus pulang ke rumah. Nah, mengapa Pus membawa pulang benda-benda dari luar? Iya, betul. Pus membawa benda-benda dari luar karena ingin Wally juga melihat dunia seperti Pus. Lalu, pertanyaan terakhir. Bagaimana cara Wally melihat dunia? Wah, jawaban kalian benar. Wally dan Pus akhirnya melihat dunia dengan cara menaiki balon udara. Asik ya cerita petualangan Pus dan Wally? Aku jadi ingin naik balon udara juga deh. Pasti seru. Nah, kalau teman-teman sudah ingat cerita Wally ingin melihat dunia, yuk kita tulis dan gambar apa saja yang ada di cerita tadi. Hari ini tanggal berapa ya, teman-teman? Iya, benar. Ditulis ya. Kemudian, gambarlah siapa yang kalian sukai dalam cerita Wally ingin melihat dunia. Aku suka sama tokoh Sipus karena dia senang keluar melihat dunia. Nah, kalian tulis ya tokoh yang kalian sukai tadi. Kalau kalian suka Sipus, kalian tulis nama Pus. Kalau kalian suka Wally, kalian tulis nama Wally. Begitu juga kalau kalian menyukai keduanya. Selanjutnya, gambarlah bagian cerita yang kamu sukai. Kalian sukanya bagian cerita yang mana? Wah, sama dong. Aku juga suka ketika Pus dan Wally naik balon udara. Nah, setelah digambar, kalian tulis ya bagian cerita itu. Yuk, kita kerjakan bersama teman-teman. Kalian kerjakan di buku masing-masing ya. Asik, ibu beli buah. Iya sayang. Buah-buahan kan mengandung banyak vitamin yang dibutuhkan tubuh kita. Aku minta apelnya satu ya, Bu. Boleh, tapi sebelum dimakan, dicuci dulu ya. Aku cuci semua buahnya ya, Bu. Wadah ini terbuat dari plastik ya, Bu? Iya, seperti gelas dan piring yang suka kamu pakai itu juga terbuat dari plastik. Teman-teman, kalian masih ingat tidak cerita tentang apa itu plastik? Plastik adalah bahan pembuat benda yang bersifat padat dan ringan. Bu, apa saja sih kegunaan bahan plastik? Ada banyak kegunaan bahan plastik, yaitu membuat benda-benda seperti wadah untuk buah-buahan itu. Bahan plastik juga bisa didaur ulang, jadi pemakaiannya bisa digunakan berkali-kali. Payung juga terbuat dari plastik ya, Bu? Iya, karena plastik tidak dapat menyerap air. Jadi, kalau hujan turun dan kita pakai payung, air hujan itu tidak akan membasahi kita. Teman-teman, coba kalian sebutkan benda apa saja yang terbuat dari plastik yang ada di lingkungan sekitarmu. Contohnya seperti wadah buah ini. Gelas plastik. Lalu apa lagi?
Ya, piring plastik. Sendok plastik juga ada. Wah, banyak ya. Oh iya, sebelum aku mencuci buah-buahan ini, yuk kita sama-sama melengkapi kalimat di gambar ini. Kalian perhatikan baik-baik ya. Pilihlah kata bo, pa, atau ro untuk melengkapi gambar-gambar ini. Di gambar ke-1, kata apakah yang tepat untuk melengkapi gambar? Apakah boyung, payung, atau royung? Benar, kata yang tepat adalah pa. Jadi dibaca payung. Kata apakah yang tepat untuk melengkapi gambar kedua? Apakah botol, patol, atau rotol? Benar, kata yang tepat adalah bo, sehingga katanya dibaca botol. Lalu di gambar ketiga, kata apa yang tepat untuk melengkapi gambar? Apakah bola, pala, atau rola? Benar lagi, bola. Dan terakhir, kata apa yang tepat untuk melengkapi gambarnya? Apakah bobot, pabot, atau robot? Benar, robot. Wah, kalian berhasil menjawab semuanya. Kalian tulis jawabannya di buku tugas ya. Selamat mengerjakan. Teman-teman, yuk kita belajar bilangan terdekat. Coba perhatikan angka-angka ini. Angka 10 sampai 14 lebih dekat ke angka 10. Dan angka 15 sampai 20 lebih dekat ke angka 20. Begitu juga dengan angka 20 sampai 24. Lebih dekat ke angka 20. Dan angka 25 sampai 30 lebih dekat ke angka 30. Sekarang, yuk kita jawab pertanyaan ini. Berapakah perkiraan hasil penjumlahan dari 24 ditambah 14? Kita coba cara yang tadi ya. 24 lebih dekat ke angka berapa? Iya, betul. 24 lebih dekat ke 20. Lalu, 14 lebih dekat ke angka berapa? Iya, 14 lebih dekat ke angka 10. Jadi, hasil perkiraan dari 24 ditambah 14, yaitu 20 ditambah 10 sama dengan 30. Nah, apakah perkiraannya melebihi atau kurang dari hasil sebenarnya? Yuk, kita hitung sama-sama. 24 tambah 14 sama dengan 38. Dan tadi hasil perkiraannya adalah 30. Jadi, perkiraannya kurang dari hasil sebenarnya. Sekarang kalian sudah mengerti kan? Jika belum, pelajari lagi ya. Atau tanyalah kepada ayah dan ibu untuk membantu kalian. Hai teman-teman, aku sedang menggunting kertas. Kalau kita memakai gunting, hati-hati ya. Kalau tidak bisa, mintalah ayah atau ibu untuk menemani.
Nah, sekarang kertas ini aku gunting menjadi dua bagian. Sekarang kertas ini menjadi setengah bagian. Nah, kalau kertas ini tadinya satu bagian, lalu dipotong menjadi empat bagian. Kertas ini sekarang menjadi seperempat bagian. Sekarang, yuk kita dengar cerita dari ayah temanku, yaitu ayah Benny, yang akan membuat kaki meja dari potongan kayu yang dibagi menjadi beberapa bagian. Ayah Benny akan membuat kaki meja menggunakan sebatang kayu yang dibelinya di toko bangunan. Ayo simak bagaimana Ayah Benny membagi sebatang kayu untuk dijadikan kaki meja. Ini adalah sebatang kayu yang dipotong menjadi dua bagian sama besar. Bagian ini disebut setengah batang kayu. Setengah batang kayu dipotong lagi menjadi dua bagian sama besar. Bagian ini disebut seperempat batang kayu. Bagaimana teman-teman? Sudah paham kan? Jadi, satu kayu jika dibagi dua bagian, maka satu bagian disebut setengah. Kalau satu bagian kayu dibagi empat bagian, maka satu bagiannya disebut seperempat. Nah, teman-teman, itulah yang disebut dengan pecahan. Dari yang awalnya satu, kemudian dibagi-bagi menjadi beberapa bagian. Teman-teman, lihat deh, aku membuat bentuk-bentuk bangun. Ada persegi panjang, segi empat, lingkaran, dan ketupat. Dan ini bentuk bangun yang sudah dibagi empat. Menjadi masing-masing seperempat bagian. Kalian coba bikin juga ya. Kalian bisa lihat cara membuatnya seperti ini. Pertama-tama, siapkan kertas atau buku gambar, pensil warna, dan gunting. Buatlah bangun datar seperti gambar ini pada selembar kertas dan warnai dengan pensil warna atau krayon. Kemudian, guntinglah masing-masing bangun tersebut. Hati-hati ya saat menggunakan gunting. Kalian bisa meminta bantuan ayah atau ibu untuk menemani. Ketiga, biarkan bangun datar ini tetap utuh.
Dan bagilah bangun datar ini menjadi 4 bagian sama besar. Setelah itu, kalian buat tabel seperti ini ya di buku tugas. Dan tempelkan karyamu pada tabel tersebut. Selamat mengerjakan. Semangat ya, teman-teman. Bagaimana pelajaran hari ini? Seru dan menyenangkan ya. Jangan lupa ucapkan terima kasih kepada orang tua kalian. Dan jangan lupa isi lembar refleksinya ya. Sampai jumpa lagi. Dadah! Tadi kita ngapain aja ya, teman-teman? Yuk kita ingat-ingat bersama. Tadi kita sudah olahraga. Mengenal benda padat dari kayu. Menjawab pertanyaan dari cerita Wally ingin melihat dunia. Mengenal benda-benda plastik yang ada di lingkungan rumah. Belajar mengira hasil penjumlahan. Dan mengenal bilangan setengah dan seperempat. Seru sekali ya pelajaran kita hari ini. Jangan ketinggalan episode pelajaran selanjutnya ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa!